الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دار العلم كتاب يتبكاي ترجمهني رسيم ke surat 17 matan 73 kata musannif idza aratta an ta'arrafa idza aratta an ta'rifa qadraka indahu فَذُرْ فِي مَا يُقِيمُكَ. Hadirin sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala melimpah kurnia dia, pemberian dia menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi kita lahir daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam sejak kecil lagi tanpa susah payah. Alhamdulillah, diberi kita keadaan untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah, dijadikan kita pula di kalangan orang yang mengajar agama dia. Alhamdulillah, masih yang sama diberi kita kehalubaan untuk terus nak belajar dan memahami ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi kita kesungguhan untuk menuntut ilmu, untuk mendekatkan diri kita pada dia, makin nak kenal dia, makin berusaha untuk mujahadah lawan syaitan, lawan nafsu, agar kita benar-benar boleh hidup ni untuk dapat redha dia, mengikut kehendak dia, insyaAllah. Alhamdulillah, kata musannif rahimahullah ta'ala, idza aratta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi ma yuqimuka. Ustaz terjemah dia kata, apabila kamu tidak kenal taraf kamu di sisinya, maka pandanglah pada apa yang dia dirikan kamu. Iza aratta an ta'rifa. Barih dia ni ganggu saya. Ta'arrafa. Ta'arrafu. Ta'arrafa. Ta'arrafa. Boleh juga. Sah juga baca dengan marih yang ditulis tu. Iza aratta an ta'arrafa tu asalnya anta ta'arrafa. Asalnya ada dua ta, wa dan tafa'ala. Kadang-kadang kita buang satu dah, satu ta. Kitab anta tu lah. Macam mana narun talazza. Asalnya narun tatalazza. Talazza tu fi'il, fi'il mudarek. Bukan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi, nar, naran, mesti talazza, talazzaya, talazzaw, talazzat. Tapi naran talazza, asalnya naran tatalazza, tanazzadul malaikatu. Tanazzalu. Tanazzalu tu asalnya tanazzala, ya tanazzalu, tatanazzadul malaikatu. Kalau fi'il madhi tanazzalu tu, dia tak baca tanazzalu, dia akan baca tanazzalat. Pasal fa'il dia malaikatu. Biasal dia ialah tatanazzalu. Ha, tu sorof sikit lah. Tak faham tu, diam je. Pasal nak cerita tu pun panjang juga kan. Sebut itu je. Supaya nak mengesahkan baca tu. Kalau baca tak ada baris tu, an ta'rifah je, pasal dia ada buku tajdid tu, an ta'arrafah yang asalnya
أن تتعرف. يعني إذا أردت أن تتعرف أي معرفة قدرك عنده. تو أن مصدريه jadi مفعول bagi أردت. Apabila engkau kendaki mengenal pastikan kadar engkau, kedudukan engkau. Apa yang sebut? Keadaan engkau, kadar engkau. Maksudnya kita punya kedudukan. Adakah nisbah orang syaqi ataupun sa'id di sisi Allah Ta'ala ni? Indahu indallah. Jawab bagi izah tu. Fanzur fi maza yuqimuka. Maka pandanglah kamu, teliklah kamu. Fi maza yuqimuka. Pada barang apakah? Yuqimuka, dia dirikan. Ma yuqimu, mendiri ia Allah Ta'ala. Ka akan kamu. Eh? Apa maksud dia ni? Dia nak mengajar kita kaedah muhasabah diri. Kalau kita nak kenal diri kita ni adakah syaqiyun ataupun sa'id? Faminhum syaqiyun wa sa'id. Disebab Allah Ta'ala kan dia cipta ada syar, ada khair khasnya kat kita ni. Ada istilahnya dia cipta. Jadi dalam keadaan sa'id syaqi. Mudah-mudahan dijadikan kita sa'id. Quran sebut wa ammal ladzi nasu'idu fa fil jannah. Ada orang yang su'idu, dijadikan dia bertuah, fa fil jannah, dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni dia yang menentu kita azali lagi apa hal kita. Walau bagaimanapun di atas perjalanan asbab ni, dan Allah Ta'ala diberi kita kasab, usaha, ikhtiar, akal, fikiran. Nah, yang tu yang kat kita ni kita kena faham nisbah apa yang dia bagi jadi. Apa keadaan yang ada kat kita, kita kena kenal. Lepas tu, kena bangun berusaha untuk mencari sebab dapat rahmat dia dan jauhkan daripada azab dan murka dia. Memang tu taklif kita. Jadi yang dia sebut ni, kaedah nak mengenal diri lah. Tajuk kita pun bab 8 ni. Pangkat kamu di sisinya sekira pangkatnya di sisi kamu. Itu dengan tajuk terjemah tu lah. Jadi dia nak sebut ni nak mengajar kita macam mana nak kenal keadaan kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita nak kenal taraf kita di sisi Allah Ta'ala ni, pandang apa yang Allah Ta'ala adikan untuk kita. Jadi kena muhasabah diri ya. Cuma muhasabah ni, kalau kita muhasabah dengan cara muhasabah kaca mata biasa je, dia akan dapat lihat kita ni okey lah. Pencuri, orang tak sembahyang pun kalau dia lihat dengan kaca mata pencuri, dia akan rasa dia okey lah, pasal ada orang merompak, dia pencuri je. Yang tu kot bahasa dia. Jadi kita nak pandang ni, atas kaedah muhasabah, kita kena tengok apa panduan orang yang lebih tajam, lebih halus mengajar kita untuk kita muhasabah dan pandang diri. Lagi tajam pandangan orang yang mengajar kita macam mana nak muhasabah, lagi dalam, lagi halus kita muhasabah diri kita, maka lagi kenallah kita di mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nisbah kita ni lahir, macam saya mukadimah selalu saya sebut itu dah lahir dan umumnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat Islam pula. Tapi adakah kita dah jadi orang khas, dapat silsilah khas setelah itu? Pula tu kita sendiri pula dapat bimbingan khas dan kita pun ada hubungan khas dengan Allah Ta'ala. Kalau sebut itu, banyak cedera lagi. Saya tak ada tuan-tuan, saya pun cedera lagi tu. Kan? Pasal apa? Pasal bila asal nak sebut ni, tang kaca mata ni, kita bila tengok dengan kaca mata kita, kita akan rasa diri kita okey. Tapi kalau lihat dari sudut kaca mata para awliya yang bagaimana dia muhasabah dan pandang apa yang ada kat kita, yang mereka pandang pun dengan cara pandangan yang halus, tentulah kita akan menyedari kedudukan diri kita sebenarnya kat mana. Kalau kita ambil sikit sekali lalu, misalnya kata kita lihat ini, kita ni betul-betul ke bersungguh-sungguh untuk cari redha Allah?
Dan tua kalau nak semak kita dah. Ni sebab kita tengok kita Islam, kita dah jadi ustaz, dah jadi ustazah. Okey tu dah. Makin jadi ustaz pun income pun makin hebat, makin lebat. Contoh sorry ya, saya punya bahasa tu. Macam-macam lah dapat kelebihan-kelebihan, rumah pun makin makin cantik, anak pun makin ramai, kereta pun makin baru. Macam-macam lah. Kalau tengok dari sudut nikmat yang kita dapat macam tu, memang duk rasa okey lah. Tapi adakah perjalanan batin kita, hati kita dengan Allah Ta'ala? Sebab kita dah bicara kitab ikam ni, memang ulama' je pun memang bahas dalam bab tu. Kita nak pandang ni bukan pandang zahir tu, pasal kita paling besar atas nama kedudukan kita dengan Allah Ta'ala ni ialah pandangan batin. Kalau kita banyak duk sibuk dengan perkara dunia berbanding dengan sibuk dengan perjalanan akhirat, pandang ke Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, ingat ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, ta'zim ke Allah Ta'ala, tasbih ke Allah Ta'ala, tahmid ke Allah Ta'ala, tahlil ke Allah Ta'ala, kalau yang tu tak hidup, maksudnya kita ni hidup jasad aja, hati mati. Bahasa mudah dia gitu lah. Jadi kalau kita faham tu, di mana kedudukan kita di Allah Ta'ala, kita baru dapat nikmat zahir lah banyak. Badan sihat, ngajur-ngajur dah. Tapi kita berarti batin kita masih kosong. Walaupun boleh ibadat, tapi ibadat kita pun dalam keadaan kosong. Yang tak mau ibadat langsung tu satu hal. Tapi kita ni Alhamdulillah Allah Ta'ala dah takdirkan kita, jadikan kita mudah untuk boleh ikut junjung perintah dia. Tapi kalau kita berarti baru junjung perintah zahir saja. Sedangkan dia jadikan kat kita ni, kalau nisbah ulama-ulama akidah ulama sufi ni, ada empat pakaian yang dia bagi pakai kat kita. Empat-empat tu semua kena perhati. Adakah kita telah gerakkan dia untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala? Istilahnya jasad. Kita ni jasad dah ada dah, Alhamdulillah. Kedua, qalbi. Kolbun, nak panggil kolbun pun ada istilah-istilah dia. Kalau panjang lagi panjang, tak sebut sekali lalu je dulu. Ada masalah tanya. Kolbun kita, adakah hati ni memang boleh kita tawajuh ke orang dalam, pandang ke orang dalam hati ni, sentiasa sedar ke dia. Lagi dalam benda-benda kolbu, istilahnya dia panggil roh. Adakah roh kita ni boleh sentiasa merasakan hadir hati? Itu hati dia. Roh kita hadir ke Allah Ta'ala, itu juga sir kita lagi dalam daripada istilah roh tu sedang berjalan, bergerak dan sentiasa hidup ke Allah Ta'ala. Kita kalau tak pernah belajar secara khas ni, jangan kata kolbi, roh, jasad pun kelangkabut, semayang pun kena, subuh pun lebur, katalah itu maksudnya jauh lagi lah kita. Jauh sangat lagi. Kalau katalah hak zahir tu pun dah okey, baru zahir okey. Batin, cuba tengok. Batin ni memang hidup ke Allah Ta'ala? Zikir tu adakah memang zikir ke Allah Ta'ala? Ataupun zikir ni mulut saja zikir, hati tak zikir? Semayang pun adakah memang jasad kita sujud tapi hati kita tak sujud? Ni dalam duk mengaji ni pun, adakah memang jasad duk mengaji tapi hati tak mengaji? Jasad duduk tempat nak mengaji, mengajar, katalah macam tu, dalam keadaan nak taat, tapi memang hati kita tu datang tu untuk taat ke ataupun sebaliknya. Jadi kita nak tengok kita punya kedudukan, pandang tu lah, apa yang Allah Ta'ala beri kat kita, perjalanan zahir dia, perjalanan batin dia. Kalau saya tak sebut roh ataupun sir tu pun, sebut kolbi tu pun badan lah, untuk kita orang kata apa, tengok very light, tengok dengan secara mudah. Pasal kita ni, atas kata pandang apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita, yang kita boleh buat. So kata perjalanan zahir boleh, batin kita ni antara perintah Allah Ta'ala dan pernyataan Allah Ta'ala. Pasal dia sebut kat kita perjalanan zahir ni, atau istilahnya ulama sebut perjalanan zahir, kita boleh semayang, puasa, zakat, haji ni, ni perjalanan Islam. Umum istilah ulama kita itu. Kalau perjalanan batin ni, atau istilahnya dipanggil perjalanan iman. Orang beriman ni, kalau syirik dalam Quran, Allah telah sebut, alladhi
Orang beriman ni idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu antara yang disebut dalam Quran. Orang beriman ni asyad walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman ni sangat kasih kepada Allah Taala. Kalau kita perhati tu, kita tu ayat-ayat macam tu tu baru cerita kat mulut dia. Kita belum lagi istilahnya jatuh hati, jatuh cinta ke Allah Taala. Belum lagi. Tuan-tuan, saya tak doa, saya sebut saya lah ni. Hanya tu yang kita kena muhasabah. Di sebab mengaji, kita mengaji, belajar. Dan bila kita dah faham kedudukan kita, kalau jasadnya perjalanan belum betul, betulkan perjalanan jasad. Masa yang sama, memang kena betulkan juga perjalanan kolbi. Sebab perjalanan kolbi ni lah perjalanan iman. Islam tak sah, melainkan dengan ada iman. Dengan bahasa lain, perjalanan jasad, jasad kita ni taat, tak terpakai, melainkan dengan adanya perjalanan kolbi. Perjalanan Islam takkan terpakai, melainkan dengan ada perjalanan iman. Iman ni tasdik, iman ni kerja hati. Hati mesti hidup ke Allah Ta'ala. Dan kita nak hidup hati ni atau perjalanan iman. Islam dari sudut ikrar bil lisan asyhadu alla ilaha illallah ada. Tapi pandang dalam sikit, asyhadu tu fi'il mudhari. Dia present tense bukan past tense. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku sentiasa musyahadah la ilaha illallah. Kalau tengok tu cedera banyak kita. Pasal kita bukan duk present. Apatah lagi nak sebut bahasa Inggerisnya present continuous. Oh, benda ke kau tak biasa belajar bahasa Inggeris, tak faham juga lah. Maksudnya apa? Kita present ni pengen motor ni. Macam kita akulu, aku makan. Ni ashadu, aku duk lihat, aku duk pandang, aku sentiasa musyahadah. Allah ni ilah. Dia ilah macam mana? Dia khalik aku, dia malik, dia razik, dia hakim. Pasal dia pencipta aku besar sekali tengok, kita rasa kita ni makhluk dia. Kita ni, dia yang jadikan kita. Kita ni Allahul ladzi ya khalaqakum min da'fin. Kita ni asal daripada lemah sangat. Setiap mani. Min nutfah. Summa min. Dijadikan kita mudrah. Alaqah. Satu kejadian. Khalqan min ba'di khalqin. Satu kejadian daripada satu kejadian. Khuliqa min ma'in da'fiqa. Hati kita tak asyhadu situ. Jadi nak tengok kita asyhadu tak asyhadu, rasa tak kita ni makhluk Allah? Rasa tak kita ni asal daripada tak ada? Allah bagi ada kita. Bayangkan kita asal tak ada, dia bagi ada. Macam mana sepatutnya perasaan gembira, seronok dengan nikmat Allah Ta'ala bagi jadi kita ni ada, asal kita tak ada. Sepatutnya Allah, sepatutnya gembira, seronok sangat, rasa terhutang budi gila punya pada Allah Ta'ala. Yang kita tak ada ni dia bagi ada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau perhati tu punya ni, belum ada ni. Jadi kalau kita semak sudut tu, inilah kedudukan kita. Kalau nak buat satu statement, apa dia kita ni? Zohir, alhamdulillah. Tapi batin, masya Allah. Mufi biasa kita. Maksudnya batin kita masih bermasalah. Satu kalau kita faham tu, nak buat apa dah batin bermasalah, mesti dapat guru yang boleh mengajar batin kita. Macam mana jasad kita kena berguru untuk sihatkan jasad kita, macam itulah batin kita pun kena ada berguru untuk sihatkan batin kita. Jasad pun, kalau kita misalnya kena masuk hospital, kena tahan wad 10 hari, tunggulah. Kalau tak puas hati hospital kerajaan, pergi hospital Ar-Ridwan, contoh kan. Bayar RM20,000, RM20,000 lah. Masuk KPJ pun KPJ lah. Janji, kesihatan tu dapat. Dia bagi pantang larang apa pun, pantang. Dia suruh buat apa pun, buat misalnya. Sebab apa? Kita nak mencari kesihatan jasad. Kalau kesihatan jasad, kita patuh pada Dr. Zohir yang macam ni. Doktor pun kadang kapir pun. Tapi kalau doktor batin ni, yang dia Islam, bukan saja Islam, dia Muslim, mukmin, muhsin, muttaqin, muwahidin. Dia ajar kita, bahkan dia tok guru besar
Yang tahu sangat perjalanan zahir dan batin ni macam mana, dia cakap kat kita, dia bagi tahu kat kita, dia bagi ubat kat kita, kita tak peduli je. Ha, masalah kita tanya, masa bila kita akan sihat batin, guru batin pun tak nak jumpa. Kalau jumpa pun, apa nasihat dan tunjuk ajar dia kita tak pakai. Kalau kita pakai pun hanya waktu-waktu tertentu, kita tak istiqomah dengan penawar yang dia bagi untuk baikkan hati kita. Memang jauh lagi lah kita dengan Allah Ta'ala. Ayat dia gitulah. Satu duk elan suruh pergi berguru yang tempat saya duk sebut, saya duk mengaji mana. Kalau tuan-tuan tak berguru sana pun, prinsip dia, tuan-tuan kena cari guru. Kalau pandai pergi cari sendiri, boleh berjumpa, alhamdulillah. Kalau tak boleh jumpa, saya ajak, mari jom pergi tempat saya pergi. Tuan-tuan kalau tak nak ambil apa-apa pun, pergi dengar saya dulu kan. Sebab kita kadang kita tak pernah dengar penjelasan orang yang faham perjalanan batin ni. Kita rasa apa susah-susah nak belajar sangat perjalanan batin. Kita rasa macam senang je. Ha, duduk ngadap betul baru tahu. Untuk saya pengalaman mengaji dengan guru batin ni. Kita sebut kita lah kan. Saya tambah saya. Tuan-tuan mengaji kat saya. Saya mengajar orang kan. Ni kita mengadap guru batin yang keadaan saya mengajar orang. Mengajar guru pula dengan ayat yang tu. Kita ngadap kat dia tu. Dia cerita sebiji-sebiji tu. Kita rasa kita tak ada apa lah. Bodoh lah. Londeh lah. Habis. Kosong kita lah. Dia tak ada nilai lah kita ni. Maksudnya Allah Ta'ala kat kita ni dia tak pandang sikit pun. Jauh sangat kita ni dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayang lah kalau saya duk mengajar tuan-tuan pun saya rasa kosong tu. Kalau tuan-tuan pergi dengar saya tak tahu. Dengar tu jadi rasa macam mana saya tak tahu. Itu pun masing-masing ingat. Ada orang memang tak tahu pun dia buat tak tahu. Tu macam mana pun atas kita bicara ni dia nak ajar kita macam mana nak muhasabah diri. Tu pandang dengan kacamata yang lebih halus, maka kita akan dapat faham lagi halus dan boleh muhasabah diri, dan kita akan tahu betapa masih betapa longgarnya hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Cukup, saya tak syarah panjang itu. Cukup sekadar untuk kaedah kaifiat mengenal diri. Saya ke depan ni pun dia akan sebut perkara yang hampir kepada makna macam tu, nak sebut kaedah muhasabah. Cuma tindakan kita bila kita dah tahu apa masalah kita, sepatutnya kena bangun untuk melaksanakan sesuatu. Kalau kita sebut kita sakit perut, takkan nak biar, mesti cuba hilangkan sakit perut. Cuma sakit perut kita memang rasa sakit tu, jadi kita usaha untuk hilangkan sakit perut. Kalau kita ada luka, nampak luka, darah dok keluar, air nanah pun ada, air bisa pun meleleh je, dah sebulan tak baik, macam risau lah kita. Tengok berair pula, tengok pula berair, bernanah, lepas tu busuk pula. Macam mana? Boleh tahan? Mesti kita usaha untuk sembuhkan dia secepat mungkin dia. Tak senang duduk kita berair, berenang je, busuk Allah. Tapi hati kita busuk ni, tak, dia tak macam tu. Dan hati kita busuk ni, kita tak rasa busuk pun. Bahkan, relax. Yang ni yang masalah kita ni. Saya tak sebut tuan-tuan, saya sebut saya sekali. InsyaAllah kita bila sedar ni tuan-tuan, dan ada kefahaman, makin faham, makin faham, makin faham, makin faham ni, insyaAllah akan ada satu perubahan yang kita. Kena cari jalan lah. Dan dia perubahan batin ni, dia takkan dapat tidak, melainkan dia istilahnya kena lawan hawa nafsu. Yang tu dia punya benda besar sekali. Sebab nafsu kita memang, dia suka malas, dia suka relax, menyegan, dia suka hiburan. Ini yang kata kena dapat guru khas, ajaran khas, tawajuh khas, dapat sanad. Dan kita pula memang bagi satu masa khas untuk buat kerja yang dia buat, macam mana nak baikkan hati kita. Kedak memang susah. Baik. Mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'alam annahu qad asbagha alayka ni'amahu zahiratan asbagha alayka zahiratan wa batinatan zahiratan no. annahu qad asbagha ni'amahu
نعم ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. أسبغ نعمه، تو نعمه مفعول أول بقي أسبغ، أسبغ أسبغ ظاهرة وباطنة. Kalau irab maful sani asbagha asbagha ni'amahu zahiratan halata kauni sahibu hal, boleh asbagha alayka ni'amahu halata kauni tilka ni'ma zahiratan wa batinatan. Ni zahiratun batinatun tak kena baca tu, itu dibaca domaha. Terjemah asal tu mata rozakoka to'ata, bila-bila saja mata, bila-bila saja dia bermakna syarat, bila-bila saja rozakoka memberi rezeki ia Allah Ta'ala, ka akan kau direzekikan apa? To'ata akan to'at, wal ghina bihi dan kaya bihi, tu ambil lugah yang tu, kaya bihi biriz kika biris kihit to'ata, kaya dengan dia, dengan merezeki oleh Allah Ta'ala akan ketaatan tu. Wal ghina bihi anha, tak kena mata razaqaka, tak kena baca tu mata razaqaka to'ata wal ghina bihi dan atau daripada ta'at. Orang Ta'ala rezekikan kau ta'at dan rezekikan kaya bihi bihillah. Bihi tu domain kau Ta'ala, bukan bi rezekikan. Orang Ta'ala jadikan, rezekikan kamu kaya dengan dia, dengan Allah. Kaya dengan Allah ni anha, palingan daripadanya, daripada ta'at. Baca dulu, sekejap kita ambil faham. Fa'alam, jawab bagi mata, ketahuilah oleh kamu, annahu, bahawasanya Allah Ta'ala ni, qad asbagu alaika, qad, sesungguhnya, sungguh ni, pasti ni, sesungguhnya Allah Ta'ala, dia asbagu, dia telah meratakan, mengumumkan, dia telah meliputkan, alaikau ke atas kamu, ni'amahu, akan nikmat-nikmatnya. Ni'am ni jamak daripada ni'matun. Ni'matun, ni'matan ni ni'am. Alhamdulillahilladzi macam mana? Ni'amahu. Alah, nak sebut lupa lah. Wa yukafi umazidah. Ada macam ni'amahu. 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 Macam mana kepala dia? Yuafi ni'amahu, bukan yuafi ni'amahu, yufa yuafi ni'amahu, pujian yang yuafi, yang menyempurnakan ni'amahu, semua nikmat-nikmat Allah. Macam doa ni kena baca doa, baca pun apa itu je, tu satu hal juga. Paling banyak salah ni kalau buat doa Rabbana la tuzik kulubana, la tuzik kulubana, ha tu berlambak sungguh lah. La tuzik kan, bukan ain, ghain, la tuzir, la tuzir. Susah dengar, susah sangat nak dengar orang baca doa tu dengan macam la tuzir kulubana, la tuzik, la tuzik kulubana, la tuzik kulubana sikit. Ghain tu dengan ain, bacaan tak betul, dah ayat Quran tu. Baik, asal sebut Allah Ta'ala dia telah mengatakan, dia telah meliputkan atas kamu ni'amahu, semua nikmat-nikmat dia, hal keadaannya yang zahir dan batin. Itu terjemah. Baik, dia sebut ada dua rezeki Allah Ta'ala bagi ni. Kalau bagi dua-dua ni maksudnya rezeki zahir pun dapat, rezeki batin pun dapat. Dia nak isyarat yang, nak syarahkan ataupun nak tafsirkan yang disebut tadilah, fanzur fima yuqimuka, apa Allah Ta'ala dirikan untuk kita, apa dia beri kat kita. Memang dia beri zahir ni, alhamdulillah. Jadi apa nikmat zahir, apa nikmat batin, ha, yang ni dia tolong tafsir untuk kita.
Pertama, rezekikan taat. Jadi boleh tak taat, istilah taat ni imtisal awamirillah ijtinab nawahihi, kan. Mudah je kita faham, kita pun selalu dengar kata tu, ikut perintah dia, tinggal larangan dia. Itu taat. Boleh tinggal lagu, boleh tak tengok TV, itu semua tu taat-taat lah. Dan boleh sembahyang, boleh jaga solat, solat jemaah, ada zikir, baca Quran, sedekah, infak, tolong-menolong, khidmat, macam-macam tu. Ngajak orang, irsyad orang, nasihat orang, counseling orang, apa, ajak orang kepada kebaikan, tunjuk dia tempat kebaikan, tunjukkan dia jalan-jalan untuk bantu orang susah, macam mana, macam-macam tu, kena sebut taat tu. Jadi bila Allah Ta'ala bagi satu rezeki taat itu. Yang keduanya, wal ghina bihi anha. Dan Allah Ta'ala jadikan kita ni kaya bihi dengan Allah Ta'ala. Anha. Kalau ani, ani lil matruk. Anha, tinggalkan daripadanya taat. Ini tahap kedua ni, rezeki yang kedua yang sebut. Apa maksud kaya dengan Allah Ta'ala tinggalkan taat? An, ghina bihi anha ni. Terjemah dia apa? Terkaya daripada ketaatan itu dengannya. Oh, wal ghina anha bihi. Terkaya daripada ketaatan itu dengannya. Maksudnya tu. Apa maksud kaya dengan Allah Ta'ala? Anha. Tinggalkan ketaatan tu. Tinggal tu bukan tinggal taat. Dengan mana taat yang kita buat tu, kita tenggelam. Taat yang kita buat tu, bahkan kita rasa kaya dan kita lebih seronok bukan dengan taat tu, tapi seronok dengan siapa memberi kita taat tu. Ha, itu maksud ghina bihi anha. Itu kena faham ni elok tu bahasa. Yang ni yang kadang orang baca kitab, dia bukan ahli nak faham dengan kaedah nahu, baca pula terjemah je. Tu dia faham ikut kepala otak dia. Dia kata ada dua tahap, kata dia, apa dia? Ni makam syariat, ni makam hakikat. Makam hakikat apa? Kita dah seronok dengan Allah Ta'ala, kita dah tinggal dah taat. Katanya, habis lingkup. Jaga ke tu. Bukan macam tu maksud dia. Pasal orang yang betul perjalanan dia, atau perjalanan ahli sunnah wal jamaah, betul atas jalan tariq ila Allah ni, lagi bertaat zahir satu hal. Bila dia bawa pada perjalanan batin, lagi kuat perjalanan batin, taat zahir ni yang bukan kuat. Cuma kuatnya perjalanan zahir tu, taat zahir tu, bukan dia usahakan zahir semata-mata, tapi dia ialah refleksi dan aplikasi reaksi daripada batin dia yang seronok dengan siapa pemberi dia taat. Dengan tu dia akan sentiasa tambahkan taat lagi. Ha. Satu, taat dia bertambah. Yang memang sepatutnya taat dia makin bertambah. Tak mungkin hati dia bila seronok pada siapa pemberi taat, dia akan abaikan ketaatan zahir. Tak mungkin. Mana mungkin batin baik tapi zahir buruk. Tak mungkin. Mustahil. Kalau ada orang faham yang tu, tu faham zindik nama. Faham zindik. Na'udzubillah. Jadi dia sebut dua tak, dua rezeki orang Ta'ala bagi. Rezekikan taat, satu. Dia boleh bagikan kita ni. Itu yang dia bagi kita Islam. Jadi umat Nabi Muhammad. Kecil-kecil lagi boleh jaga semayang, tutup aurat. Lepas tu, mengaji baca Quran. Ada surah yang hafal, ada yang hafal Quran. Boleh mengaji. Mengaji pula pandailah, cerdik pula. Lepas tu boleh mengajar orang pula. Pandailah tu mengajar. Orang lain pun suka kita mengajar. Banyak arah nikmat dia bagi kan tu. Tapi yang tu baru nikmat zahir. Nikmat batin macam mana? Apa taat yang kita buat tu, kita bukan seronok dengan taat tu. Tapi kita ghina bihi. Kita kaya dengan Allah Ta'ala. Seronok tu dengan Allah Ta'ala yang Allah bagi kita taat. Yang taat tu tak mengkesankan kita. Dan kita seronok dengan semata-mata taat tu. Bahkan kita seronok dengan siapa pemberi kita untuk menyebabkan kita boleh taat. Itu maksud kata ghina bihi anha. Jadi kalau kita berhati tu, kita taat ada dah. Yang kedua ni lah yang tak ada ni. Satu, kita boleh ngajar. Seronok macam mana? Seronok ngajar ke? Kita mengaji boleh faham. Seronok apa? Seronok faham je.
boleh tolong orang, seronoklah tolong orang. Seronoklah tengok orang tu senang sebab kita tolong. Kita seronok tengok orang tu senang, kita tolong. Kita punya cara faham tu masih terlalu longgar, terlalu nipis. Yang pahaman macam tu dia akan membawa pada antaranya ujub. Rasa hebat diri. Bila kita ngaji faham, orang lain tak faham macam. Seronok dah faham. Pesa pula nombor satu macam. Tokoh pelajar terbaik pula tu. Macam. Kembang. Orang puji pula tu. Tahniah. Tokoh pelajar terbaik. Kembang. Dapat anugerah pula tu. Gambar. Surat-surat gambar pula tu. Muka depan. Macam. Kembang. Tak kembang. Memang malaikat semua. Macam mana nak bagi tak kembang ni? Pandang Allah Ta'ala yang bagi aku pandai ni. Aku ni apa? Aku asyik tunggui kayu. Bodoh apa pun tak reti. Tak ada apa yang aku dapat ni melainkan semua limpah kurnia dia. La ilaha illallah. Bila kita dapat rina bihi, apa taat yang kita buat, apa kelebihan yang kita dapat tu, kita dapat pandang yang ni limpah kurnia Allah Ta'ala, baru istilahnya kita dapat nikmat batin. Baru kita dapat nikmat batin. Apa dia nikmat batin ni? Dapat rasa, dapat sedar hati kita kenal kepada siapa pemberi nikmat. Kita sedar nikmat Allah Ta'ala beri, gunakan nikmat tempat betul, baguslah. Tapi selalunya kita tak seronok dengan pemberi nikmat yang memberi kita nikmat tu. Kita selalunya seronok dengan nikmat. Kita selalunya seronok dengan nikmat. Jadi sihat, seronok. Kita seronok sihat tu je. Kalau orang tanya pun sihat, alhamdulillah. Seronok apa tu? Selalunya kita punya selapih heran. Seronok apa tu? Seronok sihat tu. Nama naik kereta baru ni, orang tegur. Kereta baru ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu pasal apa? Pandai. Pasal kereta baru tu. Kereta baru tu. Selamat mengenti baru. Macam? Alhamdulillah. Selamat dah semua. Alhamdulillah siapa? Jadi mengenti baru. Seronok tu. Tapi tak seronok pada siapa yang menjadikan kita dapat nikmat. Jadi pengantin, dapat kereta, dapat sihat, dapat iman, dapat faham, dapat takwa, dapat junjung perintah, dapat tinggalkan maksiat. Yang ni lah tahap yang kat kita ni punya pencapaian sangat lemah. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya sebut saya. Pasal memang perjalanan batin ni kita sangat sedikit jumpa guru yang boleh mengajar kita perjalanan batin. Itu satu. Boleh mengajar satu hal. Bila dah jumpa yang mengajar pun, kita pula tak serius dengan apa dia ajar. Kita sia-siakan apa dia ajar, sedangkan itulah ubat yang paling besar untuk menghidupkan batin kita. Sebab batin kita ni kalau tak hidup, sedar ke Allah Ta'ala, khas kita sebut ni, sedar tak mana? Sedar tak dialah memberikan kita boleh taat. Jadi kita seronok tu, bukan seronok dengan taat, tapi seronok dengan siapa pemberi taat. Kalau atas bahasa nikmat, kita kalau seronok dengan nikmat tu satu hal, letak nikmat tempat betul tu satu hal. Tapi satu lagi tahap kita dah bincang ni, hak batin ni apa ni? Kita seronok dengan siapa pemberi nikmat. Nikmat dan mun'imun nikmat. Yang tu kena faham. Kita ni mun'imun nikmat ni yang saya tak rasa. Makan sedap, kenyang. Ya ni? Alhamdulillah. Seronok apa tu? Seronok makan tu. Seronok kenyang tu. Seronok sedap tu. Tapi hati ni tak boleh sedar dan rasa feel kepada Allah yang memberi nikmat. Yang ni dia kena ajar dan kena latih. Dia kena ajar dan kena latih. Sebut Alhamdulillah pun kena latih. Sebut Alhamdulillah dengan sedarkan kepada pemberi nikmat pun kena latih. Kat kita ditaklif latih tu. Dan macam mana nak dapat latihan ni? Kena duduk majlis ilmu, banyak musahabah dengan guru. Kena dengar banyak panduan-panduan macam mana untuk melatih diri, pengalaman orang dulu. Lepas tu kalau yang duduk depan ni, guru-guru kita yang duduk depan, yang mereka ni memang perjalanan zahir dan batin ni memang hidup depan mata kita. Kita boleh tengok yang dia ni memang hati dia sentiasa pandang kepada siapa pemberi nikmat. Memang rasa sangat setiap masa dia gunakan masa dia untuk melihat kepada siapa pemberi nikmat.
Kalau kita duduk berkawan, dengar taklimat dia, banyak kita masa, credit hours kita dengan dia, lagi mudah kita untuk menghadirkan hati dan hidupkan hati untuk memandang kepada siapa pemberi nikmat. Jadi, yang itulah kena cari banyak. Satu, kalau saya sebut majlis ilmu, saya doa kata sini Ipoh ada, mana tempat yang memang ada guru ajar ni, tambah pula tak ada dah guru lain, guru ni je ada. Kalau boleh ikut 24 jam program dia, best sangat. Best sangat. Kalau tak boleh, cari sekurang-kurangnya seminggu sekali. Masih lah, kena cari kan. Minggu sekali. Lepas tu, yang tu yang kita duduk depan dengan dia, dia bagi homework lah. Mesti dia bagi homework macam. Dia bagi kerja kan. Dia bagi kerja untuk apa? Untuk kita boleh berdikari, ada kemantapan diri, ada muhasabah diri. Macam mana untuk hari-hari ini kita memulakan hari kita dengan memandang siapa pemberi kita nikmat. Bangun je, sedar je tidur, alhamdulillah, dia yang ahya anak. Dia yang bagi aku hidup. Allah bagi hidup aku. Kita selalu sedar-sedar. Kalau baca ahya anak pun, baca dah jadi daily routine. Memang batin kita sangat lemah. Saya nak ulang ayat itu rasanya. Batin kita sangat lemah, betul? Ke sangat kuat? Lemah sangat. Lemah gila tu je. Nak tengok waktu dia hidup ni, Masya Allah. Sangat susah. Jadi memang kena banyak latihan, banyak perguruan. Lagi apa nak sebut? Kena banyak muhasabah, kena banyak perhatian, kena banyak kehalubaan untuk mencari tempat-tempat yang ada pengajian macam ni, ambil sanad, dapat sanad, ada zikir yang dia bagi, buat ombak ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita dapat bertemu guru, dapat bertemu majlis ilmu ni, duduk, dapat kelapangan hati pula, keterbukaan hati, dah dapat masa, adjustment waktu yang sesuai, boleh pula pergi duduk, bermusabah dengan guru, dapat pula asuhan dan didikan, dibuka pula pintu hati kita, dilapangkan dada kita, diberi kita untuk boleh mengenal siapa pemberi nikmat kita ni. Kalau boleh macam ni, yakinlah bahawasanya kata dia Allah Ta'ala ni, dia telah beri pada kita nikmat zahir dan batin. Kalau dia bagi batin aja, nikmat zahir tak ada, ni zindik. Kalau dia bagi zahir aja, batin tak ada, kosong. Semayang ada, tapi hati istilahnya tak ada tasawuf. Yang ni zindik, silap. Yang ni pasik. Maksudnya apa? Tuan zahir ada, man yatafaqah walam yatasawaf. Itu istilah-istilah Imam Malik tu. Siapa yang dia ada faqih, tuan zahir ada, tuan zahir ada, faqih, tuan zahir. Tapi walam yatasawaf, hati dia tak bersih untuk pandang pada siapa pemberi nikmat ni, faqat tafassaq, pasik nama dia. Jadi pasik. Maksudnya apa? Tuat zuhir je. Bagi kawan ta'ala ni, raga je, jiwa tak bagi. Wa mai yatasawwaf, walam yatafaqah. Siapa yang dia ada bertasawuf, dia perjalanan batin, dia dakwa, dia dapat hakikat, makrifat. Walam yatafaqah, tapi tak ada perjalanan zahir ni, faqih zahir ni, syariah zahir ni gagal. Kalau ada pun lintang pukang, tomak ninah, tak ada. Semayang pakai baju sekerat, seluar ketat, rokok nampak pusat. Oh tu, apa seumpama tu, jadi tak sah. Pergerakan tak terhad. Penglihatan pantang apa yang lalu, semua nak dilihat saja, reka bentuk sajak sikit di belakang tu. Macam mana? Habis lingkup. Jadi walaupun dia dakwa perjalanan batin, hati ingat Allah Ta'ala, zikir saja, ni syuhud sentiasa ke Allah Ta'ala ni. Tapi perjalanan zahir lingkup. Yang ni zindik. Zindik ni keluar pada ajaran Islam langsung. Jadi kalau kita perhati tu, kat kita ni banyaknya pasik. Pasik kita bukan pasik tak buat taat. Pasik dalam taat. Pasal pasik, pasal taat zahir, tapi batin kita mati. Boleh faham kataan itu senang ke? Dah faham, tindakan itulah yang payah. Untuk tindakan, kalau tuan-tuan dah jumpa guru, dah ambil sanad. Kalau tak ada sanad pun, faham tu apa? Macam mana nak baikkan hati? Fikir itu.
Kalau tak nak ambil sanad juga, saya kata gini, baiklah hati, repairlah hati sendiri untuk jadi baik. Agak-agak boleh tak? Mau ya. Tak mau ya, dia mesti berguru. Saya, terus saya sebut saya dah, dah berguru dah pun. Dah pergi, dah menghadap dah pun. Nak kata bersungguh sangat tu, dah gila, malu muka nak mengaku kata bersungguh. Tapi tera yang kita buat, saya buat tera ni, pergi sana, pergi sana, pergi India, pergi sebulan, duduk bulan puasa. Ni pergi balik ulang sana, pergi Penang, ni. Macam mana? Allah. Masih. Masih tu hidup, sogan, mati tak mau. Hati tu, lemah sangat. Saya dapat rasa lemah sangat. Kalau tuan-tuan rasa kuat sangat, tolong ajar saya. Macam mana nak bagi kuat tu? Ha. Saya nak sebut tu, kena muhasabah diri. Lepas tu kena buat tindakan. Pasal saya tak boleh nak sebut lebih kat tu kan. Pasal saya pun tak tahu mana. Ha, kalau kita dah sedar tu, alhamdulillah. Jadi kita faham kedudukan kita dengan Allah Ta'ala macam mana. Jadi nisbah nikmat, kita faham nikmat batin ni kita tak dapat. Dan kita nak usahakan sendiri. Keupayaan tak ada. Jadi mesti ada orang membantu dan membimbing kita untuk membawa kita ke arah itu. Mesti ada. Kita bila nak bersilat sendiri pun tak boleh. Kena ada jurulatih. Ha. Main badminton pun kena ada jurulatih. Kalau tak boleh main-main je lah. Mana boleh jadi pemain. Pun mesti ada jurulatih. Dah jadi pemain antara bangsa pun kena ada jurulatih lagi. Ha, bopi bahasa itu lah. Jadi nak tunjukkan apa? Setiap orang dia tak dapat tidak. Mesti ada siapa guru yang membina. Mesti ada. Macam mana kita tauhid. Mesti ada. Tempat ambilan kita, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Pekah ada tempat ambilan kita, Mazhab Asy'ari, kita lah boleh pakai yang tu. Atas nama tersawuf, Syekh Junaid Baghdadi, Abu Hamid Al-Ghazali. Itu atas nama umum. Yang khas ni macam mana? Ha. Memang zikir Imam Ghazali ada sebut, hari Senin baca apa, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Mingguan ni apa. Amal amal sekali lalu tu boleh, tapi nak didik batin ni dia mesti berguru khas. Mesti berguru khas. Okey, siap. Ada soalan tu. Ada tak orang yang apa? Nak yang batin yang makrifat ni. Mana? Ada ke benda tu ada benda nak kepada siapa-siapa yang nak macam dia. Maksudnya dia dapat panggil batin tu. Tak ada guru pun. Tak ada guru. Dia tak tahu dia nak buat tapi dia ada tak orang masuk kuliah kedoktoran, celam celup pergi kelas kedoktoran, dia dapat cemerlang dalam ujian praktikal kedoktoran, agak-agak dapat? Tak dapat? Agak-agak celam celup datang kuliah batin ni, agak-agak boleh sukses dalam bab batin? Siap. Dah ada orang tolong jawab, tak apa lah, okey lah tu. Kalau dia rasa dia dapat pun guru. Inilah istilahnya guru. Nak tahu guru tak guru kan, kalau kita ambil kayu ukur kan. Yang ni pun, ni semalam punya. Ni kata, kita lagi guru, lagi kan, lagi banyak benda, lagi kita akan banyak benda untuk boleh mengukur diri kita. So kita ni, kita nak taat ke Allah Ta'ala ni, kalau sebut taat ni nak menzahirkan kehambaan diri kita ke Allah Ta'ala. Dan nak menghambakan diri kita ke Allah Ta'ala ni kena faham satu prinsip. Apa dia? Kita memang disuruh taat. Satu sudut kita boleh taat. Tapi jaga. Kita ada musuh yang tak ataupun sentiasa cemburu dan berdengki untuk kita boleh buat taat. Dan musuh yang mencemburui dan berdengki sangat dengan kita boleh buat taat ni, dia sangat tak puas hati kalau kita boleh buat taat. Taat yang paling dia cemburu dan tak puas hati adalah taat batin. Kalau taat sembahyang, dia tak heran.
Taat zahir ni tak heran. Ada musuh kita. Siapa musuh? Iblis, syaitan. Ha. Memang kisah tu, pahaman tu cukup mencerdikkan kita, insyaAllah. Tak mana ni? Dan iblis ni tak ada bumi kat dalam Malaysia pula lah, saya nak sebut astagfirullah. Tak ada permukaan bumi yang setiap inci bumi ni yang dia tak pernah sujud. Tak ada tempat yang dia tak pernah letakkan dahi dia untuk sujud ke Allah Taala. Oh, punya lama. Jangka hayat dia dan taat dia. Tapi bila Allah Taala cipta Nabi Adam nak bagi jadi khalifah, macam mana? Dia dengar Nabi Adam ni pun jadi dia sangat alert dengan kita lah, benci gila ya, dengan kita ni, anak Adam ni. Kalau Nabi Adam pun dia dah musuh, anak cucu dia macam mana? Itu yang dia minta. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjang ke umur aku sampai kiamat tu. Dia punya janji dia apa? La'u yanahum ajma'in. Aku akan sesatkan semuanya. Okey. Dia nak sesatkan besar ahli, sesat apa? Yang sesat dalam bentuk maksiat, judi, dalam bentuk sembah wahala, yang tu dia memang dah berjaya lah kan. Dan antara yang dia nak sesatkan kita ni, yang ni yang kita nak faham, musuh ni, dia memang sentiasa musuh kita. Asal saya sebut tentang guru tadi, kalau kita tak berguru ni, kita akan rasa kita dah sampai satu taat, kita dah duduk satu makam yang selesa, dengan apa yang kita buat ni, kita dah rasa aku taat dah dengan Allah Ta'ala ni. Maksudnya kena kencing dengan syaitan lagi lah. So syaitan ni, iblis ni, dia kalau orang yang derhaka, dia akan bawa jalan derhaka untuk makin derhaka Allah Ta'ala. Orang yang taat, dia akan bawa dengan taat tu, dengan taat tu sebenarnya dalam taat tu dia derhaka. Oh. Macam mana dalam taat tu derhaka? Kitab kita pun rasanya ke depan memang Ibn Atillah dia akan sebut nanti. Besar agak bab dia akan sebut itu. Tak mana? Tang kata, dalam taat tu kita derhaka. Tak mana? Tang kita tak rasa kehambaan diri kita dan kita tak rasa kita sedang berperang dengan syaitan dan tak rasa perlu berperang pun pasal kita dah rasa kita dah menang dengan syaitan. Sedangkan syaitan sentiasa memusuhi kita. Yang tu pun susah agak nak faham ni lah. Banyak nak kita ni, kalau kita ni dengan kita buat macam ni lah. Contoh kita dengan orang kita tak suka lah. Kita dengan DAP suka lah. Mengar lah DAP. Satu, 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 yadim, ni apa tabung haji pula. Suka? Suka? Mengar. Kalau duduk depan ni kalau boleh nak tumbuh lah. Nak tumbuh lah. Tambah tengah nampak Nobita. Nobita tu kan nak bagi lah. Nobita faham, Nobita sahabat. Oh, faham. Yang tak faham. Agak-agak nak pelupuh dah. Yang semalam pun cik ada sebut, tak mana. Kata cerita orang pergi melontar jamrah ni. Kata dia. Bukan melontar jamrah ni, kisah Siti Hajar melontar 7 kali. Waktu nak, saya nak, Nabi Ibrahim nak bawa Nabi Ismail untuk sembelih apa tu, syaitan nak ganggu dia. Dia balik. Bismillahirrahmanirrahim. Punya geramnya dia dekat iblis dengan syaitan ni, kaifiat iman dia. Pergi tu, dia pergi lompat masuk dalam tempat melontar. Dulu punya kan. Buat apa? Dia ambil selipar, dia katok. Macam apa? Geram dengan iblis sampai macam tu. Punya bengang. Kita tak ada apa-apa pun kan. Ada perasaan macam tu. Tak rasa, rasa lega, relax. Aku nak kelahi apa dengan syaitan? Aku dah bertakwal. Ni. Saya nak sebut apa? Bila kita tak berguru, kita rasa kita lega lah. Kita dah rasa aku ada satu kedudukan, satu makam. Duduk zon selesa lah. Ha, tapi kita bila kita berguru, kita akan kata apa? Nak kata macam ni. Para sahabat ialah orang yang dapat radiyallahu anhu wa radu anhu. Sayyidina Umar ni, dia adalah satu kedudukan sahabat yang kalau dia lalu satu lorong, Rasulullah jamin kata dia, ya Umar, dia kata, kau ni kalau malaki akan syaitan salikan fajan illa salaka fajan huayra fajika. Kalau kau lalu satu lorong ni, syaitan akan cari lorong lain, dia tak mau lalu dekat lorong kau. Pasal apa? Iman yang ada pada Sayyidina Umar. Tu iman yang ada pada dia. Saya nak cerita apa ni? Walaupun iman dia macam tu, dia tak pernah sepuas hati apa yang ada kat dia.
ada sahabat Nabi bernama Huzaifah Al-Yamani ni, setiap hari dia akan pergi jumpa yang ni pemegang rahsia Rasulullah ni. Dia kata nama Umar ada dalam senarai tu. Dalam senarai orang munafik ada tak? Kita rasa tak orang munafik kat kita? Rasa tak? Pernah rasa aku munafik? Ada? Ke aku mukmin bertakwa? Soleh weh. Oh, kita rasa gitu, betul lah. Okey ke KO? Betul, kena tipu dengan syaitan. Kita ni dalam pelukan syaitan tu punya. Dalam pelukan iblis. Iblis ni duduk dalam hati kita, bersarang punya. Masa tu kita duduk relax, tenang. Aku ni pun takwa ni. Bila kita jumpa dengan guru ni, dia sepak tu buah tu, kita dengar, oh tu dia. Saya ngaji bahasa tutup guru kata dia macam kita kata duduk bawah terpurung. Alah terpurung macam mana? Macam ni lah. Ni kata. Apa ada dia orang mukit? Ni kata ni. Ini terpurung. Kita rasa alam taat yang kita duduk ni, aku taat gila lah. Ni. Bila kita jumpa guru tu tak tahu apa. Dia buka terpurung kita tu. Dia buka temburung ni. Macam mana? Oh, macam ni ke aku kena taat? Luahnya lagi. Besarnya lagi kena taat kat dia. Iblis pun kita rasa macam mana? Eh, aku dah kuasai lah. Tak ada siapa boleh kacau aku dah. Buka je ni macam mana? Kita ni. Kita duduk bawah tu ke ni? Duduk bawah tu burung ke ni? Tu kena ada buku dekat. Kita pun kalau buka, baru buka macam ni. Saya ngaji kalau Tok Guru syarah macam ni. Saya ingat lagi masa tu, tak ngaji pondok je. Tapi duduk pergi masjid surau. Kita dulu tak kenal Tok Guru pun. Tapi dengar orang Tok Guru duduk ngajar kan. Dia kata apa? Duduk pula bawah rumah. Dia tak pernah rasa fresh water. Duduk bawah rumah. Untuk sekali-sekali air hujan tu pun mengalir. Dia dapat minum air tu macam mana? Sedap tak kira lah. Padahal air acak, air hujan lah kan. Waktu atas, duduk bawah rumah lah ni. Lepas tu, atas rumah tu, lantai dulu mana ada tikar getah apa kan. Budak-budak kencing apa, muntah ni jatuh. Masuk bawah terburung tu, dia pun sedap muntah ni. Sedap air kencing ni. Tu dia rasa sedap. Sedap tak kira tu. Terbuka ni. Dia tengok ada sungai, ada mata air bersih tu. Rupanya aku dah makan sini selama ni semua benda jijik je rupanya. Misal tu cukup memudahkan faham kita. Saya bila ngaji macam ni balik dengan teruk ni, saya teringat semua balik apa saya belajar dulu. Teruknya aku ni. Teruknya memang teruk gila kan. Macam mana ni nak bangun ni? Memang nak bangun jumpa guru satu hal lah. Jadi memang kena mujahadah. Cari jalan lah macam mana nak susun tertib harian kita. Zikir yang telah diberi, istighfar, selawat. Apa lagi? Zikir boleh sentiasa zikir tu apa dia tu. Siapa yang dah bai'ah dia ambil sana, alhamdulillah. Lepas tu memang jalan sendiri tak boleh. Saya nak jawab, tu ialah asalnya nak. Boleh. Ada orang belajar SPM, belajar sendiri kan? Habis bidak dia buka YouTube je kan? Macam mana nak selesaikan matematik ni? Dia mesti ada kat guru, tak habis-habis dia tanya orang lama. Mesti lah, tak ada dia terhadap masuk SPM. Terus kita pergi sekolah, duk pergi berguru. Yang tu pun bahasa Malaysia pun tak dapat A. Format surat kiriman. Surat kiriman pun lupa format. Alah, tak boleh dapat markah penuh. Okay. Itu yang ada format tau. Kalau yang tak ada format lagi, kalau kabut, karangan takkan dapat 100%. Sekiranya dengan bahasa itu. Tu ada Tok Guru tu. Kalau tak ada Tok Guru macam mana? Okey, sikit. Yang tu kot. Masa saya jawab soalan, ini panjang lagi lah. Ada soalan ni? Kita tahu. Siapa yang kenal pati tu, saya pun tak kenal siapa yang datang tu. Tapi bila
syaitan ni kalau sebut dah, kalau nak sebut mana datang, iblis ke syaitan tu je soalan tu. Kita ni iblis tak layak datang kat kita. Dia hantar kita cucu iblis je. Syaitan pun bukan syaitan yang pakai besar. Syaitan bodoh-bodoh je. Iblis dah. Maksud apa? Tak perlu iblis. Iblis ni kalau nisbah main bola ni, ni pun misal-misal guru kami dekat India kan. Kata apa? Main bola Jerman tau, Jerman. Perancis tau. Ni pasukan bola gergasi dunia lah. Boleh bang? Kalau lawan dengan Perak macam mana? Ha? Sonok lah tengok main bola Perak lawan Jerman. Alah. Tak layak. Jerman tu iblis lah tu. Perak ni lawan dia bagi Sabah tu dah lah. Tak pun apa tu angkatan tentera ATM je kan. Angkatan tentera Malaysia pergi lawan tu je, Perak ni. Saja saya bagi contoh, boleh tak? Matching lah lawan dengan Jerman. Lagu. Tapi macam ni, guru pula pergi tengok. Kita ni sepatutnya lawan dengan siapa? Syaitan ke iblis? Lawan bola best sekali, lawan dengan Perak ke lawan dengan Jerman? Contohlah kan, Jerman tu dia kalah apa satu hal. Tapi saya nak sebut, dia pasukan gergasi kan. Kalau kita punya pasukan ni boleh lawan dengan Jerman tu, hebat tak kita? Ha, jadi kita nak lawan dengan siapa sebenarnya? Lawan dengan Jerman. Jadi lawan dengan Jerman ni lawan dengan iblis. Macam mana nak lawan dengan iblis? Guru kita dah ajar lawan dengan iblis macam mana? Macam mana? Allahu Allah. Ha, yang tu yang ambil sisi lah. Tak ada lah. Biar ambil. Tuan-tuan nak beramal diri memang tak boleh. Dia kalau wayar elektrik, tak sambung kat plug, tak petik switch, tak menyala kan. Walaupun wayar panjang macam mana, alat canggih macam mana telefon. Skip dengan bahasa itulah kan. Apa saya nak sebut ni? Jadi kita nak lawan ni kalau sikit ada gangguan jin, ada apa-apa, ada kena tindih waktu malam. Ini nak bangun susah. Dah lelah, lepas tu kena tindih pula. Jadi pasal takut macam mana. Alah, dia hantar. Dia hantar setan cacat dia pun. Okay you. Tu pun kita dah. Rupanya pasukan bola sekolah lawan dengan Jerman. Ha, eh? Tak ada. Dia hantar setan okay you. Boleh? Faham saya sebut apa tu? Tak matching yang kita langsung tak? Kita nak matching macam mana? Itu bukan lawan aku. Lawan aku siapa? Iblis. Allah. Ha, bagi gentleman yang lawan. Jadi kalau kita tak usaha untuk ambil apa yang guru ajar, maksudnya kita punya perjuangan ni, tak, lawanan kita tak best tu. Tak matching tu. Anak Adam ni sepatutnya lawan dia dengan iblis fall. Bukan lawan dengan syaitan. Syaitan ni no matching lah dengan kita. Sekilas dengan ayat tu kan. Apa maksudnya? Pasal guru kita pula dah bagi satu kaifiat besar untuk bukan lawan syaitan ni. Lawan iblis tu. Bapa bagi segala syaitan. Okey, itu kot. Dan menunjukkan value-nya apa yang dia ajar. Jadi atas tanya soalan ni, kita ni syaitan ke iblis yang datang? Kita kata ni, syaitan okay you. Sajalah saya buat lawak bodoh. Kita syaitan okay you. Ha cacat tu. Syaitan tu yang datang pun. Kita pun. Alah. Tak ada apa-apa pun lagi. Awal-awal dah kecup perut lah. Siap. Kalau manusia tidak kena syaitan, jadi syaitan pun ada Islam. Siapa pula dia nak mendatangi yang lebih syaitan ni kacau kita. Siapa pula yang kacau syaitan tu? Pasal ada yang Islam. Ayat tu dia tak apa betul. Kena pergi betul sistemnya. Structure perkataan. Dia jin tu kata kan. Sebab itlak kata syaitan ni, dia jin yang kapi panggil syaitan. Jin yang jahat panggil syaitan. Kalau umumnya jin yang Islam, maksudnya yang tu baru panggil jin. Kalau atas soalan tu macam, siapa pula ganggu syaitan? Kalau iblis ganggu kita, siapa pula yang ganggu iblis? Yang tu lah soalan dia. Kita pergi iblis tu sana. Siapa boleh jawab?
Siapa menyebabkan iblis jadi iblis? Ha. Soalan cepu mah ni. Okey. Siapa yang menyebabkan iblis jadi iblis? Apa yang menyebabkan iblis jadi iblis? Manusia. Ha? Ada ayat dia sedap. Diri dia cakap Melayu. Tak best. Apa dia? Nafsu dia. Iblis pasal apa dia jadi iblis? Ha, pasal dia kata apa? Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar. Khalaqtahu min tin. Ha, dia akan pandang diri dia. Aku ni kau cipta daripada api. Dia daripada tanah. Dia tak pandang lah Allah Ta'ala yang perintah tu. Tapi dia rasa kan kehebatan diri dia. Ha, kalau dia nak sebut hebat. Bumi mana yang aku tak pernah ada dari aku sujud setiap inci di bumi ni. Orang yang macam ni baru cerita pada tanah nak tu aku pada api. Kau nak suruh aku sujud ke dia? Oh. Jadi apa yang menunjukkan apa ni? Syaitan dengan nafsu mana lagi jahat? Ha. Dan kita ada nafsu tak? Syaitan pun ada tak? Mana lagi susah? Nafsu. Betul tak nafsu lagi susah ke syaitan lagi susah? Macam mana nak lawan syaitan? Zikir. Okay. Susah tak zikir? Sendiri boleh jawab kan? Susah tak zikir? Susah. Pasal apa susah zikir? Nah, nafsu. Jadi, boleh zikir, nafsu kalah, syaitan memang kalah. Jadi kalau kita faham tu, kaedah kita apa? Kena lawan nafsu. Dan nafsu ni sebenarnya pun bukan susah. Ni ulama kita sebut. Saya sebut bukan susah, ambil kata-kata ulama. Tapi kita susah ke apa? Sebab kita tak bersungguh. Itu. Nafsu ni, kaedah dia apa? Kena ajar. Nak lawan nafsu, kita tak boleh bunuh nafsu. Tapi nafsu ni kena ajar. Dia di atas apa kita latih. Kalau kita latih dia zikir, dia zikir. Kita latih dia tidur, dia tidur. Kita latih dia makan banyak, dia makan banyak. Dia nafsu itulah nafsu. Kita latih apa? Bangun pagi awal, bangun awal. Ha, kita latih tengok TV, TV. Kita latih tak nak tengok TV. Ha? Dan memang manusia ni dia akan jadi mengikut apa dia punya latihan. Betul tak? Kalau latihan komando, jadi komando. Latihan apa? Latihan ustaz, dia jadi ustaz. Latihan putat, jadi putat. Berkawan dengan DAP, jadi DAP. Dia tak latihan. Dan berkawan. Satu, berkawan dengan orang elok, latihan dengan orang baik-baik, duduk dengan orang baik-baik, akan dapat baik-baik. Ha, jadi kita kena duduk dengan orang baik-baik, majlis yang baik-baik, berkawan dengan orang baik, latihkan diri untuk buat benda baik. Jadi latihan benda baik yang tak kita sebut ni apa? Zikir. Itu boleh sebab soalan elak tu. Okey. Yang tu lah. Dan walaupun sebut senang je, dia, kita latih je. Dia tak apa yang kita asuh. Memang lah, pula tu nak asuh ni masing-masing tak sama apa masalah masing-masing. Saya kena faham nafsu saya, apa yang nafsu saya suka, apa yang nafsu saya tak suka. Dengar? Dan syaitan ni pula pakar dia apa? Dia akan gunakan apa yang kita suka tu untuk yang tu dia palingkan kita daripada boleh pergi ke orang sana. Katalah saya suka zikir. Mana? Zikir saya suka. Tapi ada benda lain pula yang nafsu saya dia tak boleh lawan kan tu. Apa dia? Suka tengok TV. Zikir suka. Tengok TV pun suka juga. Dia jadikan zikir. Zikirlah kau. Tapi jangan lupa tengok TV tau. Bukan TV. Ni rajin baca Quran. Ngapal. Satu lagi ngapal. Habis 30 juta. Tapi apa? Pantang ada awet lalu. Ha, tengok. Ada pasien tu. Ada yang pasien apa? Supaya orang bagus, aurat apa semua jaga. Tudung labuh, katalah gitu kan. Tapi dia, nafsu ni suka tengok aib orang ngumpat. Dia ni gaji besar, kereta kecil. Ha. Ngumpat. Eh. Macam-macam. Syaitan pasal dia duduk lama dengan kita, dia kenal sangat kita.
Ha, dia akan, nafsu kita pula tak sama. Nafsu apa, kita punya malas, rajin tak sama. Ha, syaitan ni kebijaksanaan dia, dia akan gunakan semua medium. Kejahatan baik ataupun kebaikan. Dengan kebaikan tu pun dia boleh bagi jadi kita jahat. Sikir, sikir, sikir. Kau hebat. Kau bagus. Ha, kau ni tak ada orang boleh tanding kau. Itu sajalah saya bunyi suara gitu. Ha, pasal dia, dia datang ke kita tu bukan dalam bentuk suara gitu. Yang tu sajalah saya ngaji pun ada guru yang gunakan suara macam tu lah. Kan kita ni bila syaitan duduk dalam darah daging kita, kita kurang zikir. Syaitan yang dia akan menguasai kita dengan mana salur darah kita ni, dia akan duduk itu. Itu highway dia. Tak bayang. Ha, tentu kepala otak kita, cara berfikir kita macam mana yang dia kuasai kita lah. Sebab hati kita ni kalau tak zikir, kalau zikir, menang Allah di hati. Tak zikir, iblis, syaitan di hati. Sekarang ni, siapa kat hati kita? Saya duk cakap ni pun setan kat hati saya. Siapa? Kita duk cakap ni sepatutnya pun, duk cakap ni pun duk zikir. Allah, Allah. Satu ulama ajak kita formula yang sangat best. Okay. So, saya jawab soalan tu lah. Ada lagi situ. Oh, tak ada, kata kita tangguh situ dulu. Pasal kita nisbah bab ni ikut tertib ni masuk bab ke-9. Khairuma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minha. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadana bada bi rahmatika ya rahmar rahimin. ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.